Ini tuh udah dicoba diguyur pakai hujan es. Di Depok hujan es batu. Kering, guys. Hai guys. Kembali lagi di Jabal Adventure. Nah, di depan teman-teman ini aku lagi pakai jaket anti air yang super duper mengkilat. Ini tuh dari brand original. Ini tuh jaketnya itu bahan luarnya anti air yang mengkilat, dan ketika terkena hujan ini akan menahan air hujan, jadi dalamnya itu tetap kering. Dan untuk bahan dalamnya juga dia polar, jadi akan menahan teman-teman ketika ada angin datang. Jadi ini jaketnya anti air dan anti angin. Di cuaca ekstrim kayak begini, teman-teman wajib banget pakai atau punya, atau bahkan teman-teman selalu bawa jaket yang bisa membuat badan teman-teman itu tidak kedinginan, dan kalau hujan tidak kehujanan. Dan ini tuh super rekomendasi banget. Si jaketnya itu mengkilat. Di sini juga sudah ada hoodie-nya. Nih, hoodie ini bisa teman-teman pakai ketika turun hujan ya. Tuh, hoodie-nya itu sudah ada brand-brandnya ini. Ini original, dan ini tuh brandnya udah dibordir bagus tuh kayak begini. Terus di bagian bawahnya juga ada The Fashion Original, karena ini memang dari brand original. Nih teman-teman bisa coba sini, kita rasakan bareng-bareng kelembutannya ya. Ini tuh benar-benar super duper lembut tuh. Jadi ini sama sekali nggak bakalan kusut, karena ini tuh bahannya anti kusut, anti air, anti kusut, dan dia bahannya mengkilat. Jadi tuh pas dipakai tetap cakep gitu. Nah, kebetulan banget teman-teman, ini jaketnya sudah diuji coba di bawah hujan yang kemarin melanda Depok, hujan es, guys. Nanti videonya ada di sini. Di Bojongsari Depok hujan es batu. Tuh es batunya letak-letak di genteng. Oke guys, langsung aja kita uji coba jaket anti air dari Jabal Adventure. Kita guyur di bawah hujan deras. Bukan hanya hujan deras, tapi juga ini hujan es batu ya teman-teman. Kerata kerutuk rasanya ini. Nah, dan walaupun luarnya itu basah, tapi alhamdulillah dalamnya teman-teman tetap aman, tetap kering ya teman-teman. Jadi anti air dan juga hangat di dalam ya teman-teman. Dan juga pas waktu lagi dipakai, ini tuh tetap menghangatkan. Dia anti air, tapi dia juga tetap menghangatkan dan gak tembus air sama sekali. Jadi ini tuh super rekomendasi banget buat teman-teman pergi-pergian. Terus teman-teman juga kalau biasa pulang malam, pergi pagi pulang malam, ini tuh super rekomendasi banget. Apalagi di cuaca yang gak menentu saat ini dan cuaca ekstrim saat ini, teman-teman wajib banget punya jaket yang kayak begini ya. Nih, anti air juga anti angin. Dan khusus buat teman-teman yang menonton video ini, teman-teman berhak mendapatkan promo gede-gedean dari Jabal Adventure. Untuk promonya teman-teman langsung klik link di bawah ini, dan pastikan teman-teman dapat promonya, jangan sampai kehabisan si jaket mengkilat anti air ini.